Hello guys, so kali ni ni baru lepas subuh, so aku nak main rank. Yelah, korang selalu cakap klasik apa kan semua. Okay, so kali ni aku buat solo rank. Okay, so ni lepas subuh lah. Biasanya matchmaking kali ni lama sikit lah. Okay guys, so kali ni kita dah dapat. Lama jugalah tunggu tadi. Okay, so kita dah masuk dalam game. Aku main Uranus lah. Jangan sampai aku pakai Uranus. Meh, bagi aku Uranus. Yes. So kali ni aku pakai Uranus. Okay, Uranus ni dia offlane kan, offlane meta sekarang lah. Dia banyak lagi lah. Dulu Tamus meta juga, tapi sekarang dah tak, dah tak sangat. So Uranus ni antara offlane yang paling, paling gempak lah. Dia boleh macam-macam lah dia boleh buat. Okay, so nanti korang tengok gameplay aku macam mana. Okay, so kita tengok sama ada kita akan berkicap ataupun enemy akan berkicap. Okay guys, so dalam game kali ni aku pakai Uranus. So aku akan menjadi offlane. Okay. So doa lah, harap-harap berjaya menjadi offlaner yang berjaya. Sepatutnya kat sini boleh kat minion, tapi tak tahulah. Sejak update ni aku tak tahulah, aku je ke ataupun macam pelik sikit. Oh, Xbox ni susah sikit nak lawan sebab dia apa tu, dia pakai, nampak tak? Oh, tengok dia takut aku. Dia true damage. Tu yang aku payah sikit ni. Eh, ni apa hal? Macam mana, macam mana minion boleh ke sini? Hei, eh, macam mana, macam dia boleh terlepas begitu red ni? Wih, menipu ni. Serius lah. Apa benda tu? Okay, dia heal dia banyak tau. So, korang tak takut lah. Xbox tu terkencit berlarian. Nak beli ni dululah. Okay, so kita akan invade dia punya ni. Monster. Tak tahu lah, dia memang macam tak kisah apa-apa je. Okay, dia tengah cooldown kejap. Okay, cun. Kita menggunakan execute sebentar lagi. Okay, kita execute dia. Nice. So, kill pertama telah dapat. Mana boleh masuk? Sekejap. Ni, ni aku boleh kill. Ni aku boleh kill. Serious stop. Okay, okay. Pak. Woo! Go. Eh, asal Hayabusa tak attack eh? Kenapa boleh mati tu? Ya Allah. Kill je lah. Okay. Nampaknya setakat ni rancangan masih berjaya. Kita masih mengikut. Bahaya weh Xbox ni. Serius. Okay, so kat sini kita akan lebih berhati-hati dengan Xbox. Nampak? Dia ingat dia boleh apa? Bakar dinding ni. Ha? Kau. Eh, tapi kalau dia beli glowing one aku pisang lah. Kau sini. Ha, dia, dia bakar ke depan. Ui, pandai. Jaranglah aku jumpa Xbox yang pandai macam ni. Yelah, dah mythic kan. Bagus. Okay, so kita menyorok kat sini. Kita tengok dia nampak ke tak. Walaupun dasar loy Sanshin tak guna. Okay. Kita umpan ni guys. Ni. Okay, boleh. Haa, nampak. IQ. Sebab kali ni nampak rambut. Ada selimut. So, dia tambah sikit lah. Banyak lah IQ kali ni. Ada dalam 10 lah. Haa, banyak kan IQ aku. Okay, so kat sini ingat nak tolong tau. Tapi boleh ni. Sekejap. Aku tolong. Jom. Boleh tu. Okay, nice. Meh. Okay, ni. Okay. Aku punya cara pakai Uranus tu sama macam Yuzong. Aku buat second skill dulu. No. Aku buat second skill. Lepas aku pakai first skill macam tu. Nak bagi dia, apa tu, lagi cepat. Lagi cepat pecah. Wih, garangnya. Kau dah ambil crab aku.
Okay, sini aku cubalah Achilles Tenshin ni. Sebab tengok macam boleh go. Okay, takde. Bahaya sebab ada export sekali kan. Okay, ada export. Okay, cap. Okay, kita bagi dia kena. Bagi dia dapat, bagi dia kena stack tu yang penting. Ni confirm nak lompat ni. Oi, jangan. Okay guys, tu sebab Chow datang. Aku dah pakai ulti tadi, so nak buat macam mana kan. Aku lupa sebenarnya ulti Uranus ni dia boleh immune tau. Sekejap. Dia boleh unleash his body to remove the slow effect. Oh, dia remove slow effect je. So maksudnya dia bukan immune lah. Ya Allah, apalah. Tahu cakap aku mana pakai Uranus ni sangat. Aldous tak leh ke bawah tu dengan Zaz. Sini kau makan tu. Padan muka tadi belasah aku. Boleh tu. Oh, Wina. Tu. Weh, export dia GG lah. Serius. Weh, nice. Alah. Dah biasa lah jumpa Chow macam ni. Acah-acah lebih. Lepas nanti kita kill dia. Abang, aku tunggu execute aku. Ni pun boleh je sebenarnya ni. Zaz ni. Chow. Ih, geramnya aku. Tu. Okay guys, nampak? Perancangan. Boleh ni. Sekejap. Dia orang ada apa je kan? Ada yang dah mati. Ni. Kejar dia guys. Ni, okey, dia confirm nak buka ulti kan. Okey. Nice. Tu aku cakap ada perancangan dia. Okey. Seronoknya Zaz mati. Apa? Okey. So, kali ni nak buat item apa eh? Ni, keselamat. Boleh lah. Ni bila nak buka ulti ni. Dah agak dah. Okay, kita lari jap. Lepas masuk balik. Cepat. Tengah tunggu cooldown execute ni. Baik. N. Oish, tadi ada Zaz. Jap. Kau nasib baik. Okay. Tak, ni aku hold dia orang lah. Nak bagi push turret. Iya. Okay, tak apa, tak apa. Aku ada shield. Tak sempat. Aku sebenarnya nak hold situ tau. Nak bagi dia orang push ni, top ni. Betul lah, Zaz ada. Ingat dia orang boleh kill juga terus. Tak apalah, aku saja delay kan dia orang. Tak nak bagi farming ke apa. Push lah, push top tu. Aldous pun aku rasa stack dia dah okey kot. Ya, aku offlane kan, nak buat apa sangat kan. Tak apalah, tak ada pun, biar aku yang push atas. Biar dia orang war dulu. Oh, dia marah kita kan. Offlaner buatlah kerja. Ya, tadi tak ada siapa kat situ. Sebab ada minion tau kat atas tu sebenarnya. Ni minion ada kat atas tu. Aku saja delay situ. Aku nampak Cecilion, apa, Zaz pergi atas. Cecilion pun on the way pergi situ kan. Ada Hayabusa sekali. Ui, basu nak kata offlane. Tak apa. Yelah, salah offlane kan. Wah lah korang. Yelah, biar offlane buat kerja. Jangan risau. Bukan tak nak buat kerja. Nak saja delay tadi nak bagi dia orang push.
Okey. Ni kita bantai dia. Nice. Tak boleh lot sebab Haya tak ada kan. Kan tak ada damage lah. Eh. Kejarlah. Meh. Bila last mati sebab kejar orang. Back lah Kai. Woi, janganlah masuk. Astagfirullahalazim. Asal kau masuk? Aduh, aku nak hold balik tau diorang. Sebab tu aku masuk, nak bagi dia lari. Aduh, dia pun dah tak lari tau aku rasa. Go lah, go. Bantai. Okay. Lagi. Okay, nice. Bye. Baik. Weh, sumpah. Kau tengok, Hayabusa ni farm. Kita orang tengah war, dia boleh farm. Heish, sakit hati betul lah. Nice. Baik. Go. Oh, walaupun sakit. Oh my god. Go. Go. Tu. Kill. Lantaklah maniak kau. Oh, dapat. Go. Tu, ambil save. Tak apa, biar. Tu sebab dia kena karma lah. Dia tak ni tadi kan. Oi, tadi kau main emote kan? Itulah. Siapa suruh dia jahat sangat tadi kan? Kita orang tengah war, dia boleh lari. Memang kenalah dia. Okay, so kali ni berjaya lah pakai Uranus. Walaupun aku bukan user Uranus sangat. Harap dapat emas lah. Silver buruk lah. Okay, so kalau kita dapat emas ni, nampak lah kita menjadi offlane yang berjaya. Okay, so tu gameplay pada aku. Yelah, aku pun main macam tu je, so-so je. Yang mana aku boleh bagi tips, so aku bagi. Okay, so ni lah item full aku. Ni item full aku lah, sebab tengok enemy pun macam biasa. So, ni item yang aku pakai sekarang lah untuk Uranus. Emblem pun, aduh, tadilah setup. Okay, so tu je pada aku. Thanks sebab tengok, subscribe ke apa. Thanks for the love and support. Stay tuned nanti. Bye.